Hai, shalom semua. Halo, ya, selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu kepada para ya bapak-bapak, para anak-anak yang ada di rumah, khususnya kepada semua para ibu, ya. Haleluya, kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online disebabkan oleh pandemik yang masih melanda khususnya di Selangor ataupun kita berada di ya di Klang khususnya. Jadi kita tidak bertemu secara fizikal di dalam ibadah di gereja. Tetapi pada hari ini kita bersatu, kita bertemu, dan ia tidak membataskan kita untuk bersatu di dalam ibadah kita kepada Tuhan, di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk kebaktian pada pagi ini, mari saya bawa satu ayat firman Tuhan yang cukup sederhana, sebab hari ini hari yang spesial bagi para ibu, ya, khususnya para ibu-ibu yang ada di muka bumi ini, para ibu sedunia, khususnya para ibu yang ada di gereja kita Grace. Special for you, istimewa ucapan untuk anda, selamat hari ibu, ya. Tuhan sangat mengasihi semua para ibu, bahkan ya kami bapak-bapak pun sangat mengasihi anda, anak-anak pun sangat mengasihi anda. Ternyata firman Tuhan pun sangat jelas di dalam Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, ternyata firman Tuhan sangat menegaskan bahwa wanita itu adalah seorang istri dan ia adalah seorang ibu kepada semua yang hidup. Puji Tuhan, kita bersyukur. Saya percaya kami khususnya sebagai suami pada hari ini kami merasa bangga, ya, ataupun kami sangat bersyukur punya istri, punya ibu, ya, ibu kepada anak-anak kami. Kami juga punya ibu. Kami sangat bersyukur sebab ya siapapun ibu kita, rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Amen. Terima kasih sekali lagi. Selamat hari ibu semua para ibu. Kami sangat menyayangi kamu, terlebih Tuhan. Amen. Oke, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari saya ajak kita untuk berdoa dalam untuk pujian dan penyembahan ini. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan syurga yang kami sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami hanya bersatu di dalam doa di dalam online ya Tuhan, tetapi hamba-Mu berdoa pada pagi ini ya Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan di setiap rumah, bahkan di setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah roh-Mu ya Tuhan menyala-nyala, dan kami ya Tuhan Yesus terlebih untuk rindu melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa
bagi semua para pelayan yang terlibat di dalam ibadah online. Tuhan, bukan sekedar kami hanya menyanyi, tetapi ya Tuhan, yang khusus, yang penting sekali adalah kehadiran-Mu, ya Tuhan, di saat kami menyembah, di saat kami memuji, beribadah kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, pada saat ini, ya Tuhan, khususnya hamba berdoa bagi para ibu-ibu, khususnya para ibu yang ada di Grace, di Family Grace, ya Tuhan. Tuhan, menjamah melawat, ya Tuhan, para ibu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka, ya Tuhan Yesus, pelindungan-Mu, ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau beserta, ya Tuhan. Engkau berikan kesabaran untuk mendidik, ya Tuhan, para anak-anak, ya Tuhan. Engkau berikan hati, ya Tuhan, yang sentiasa, ya Tuhan Yesus, terang. Hati yang sentiasa gembira, ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi obat bagi setiap para ibu. Tuhan, apapun cabaran, rintangan, tantangan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Dan Engkau, ya Tuhan, membuka jalan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah, ya Tuhan, tantangan, rintangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, memberikan sayap yang kuat, ya Tuhan, untuk terbang lebih tinggi melewati segala masalah mereka. Saat ini, ya Tuhan, hanya pertolongan-Mu, khususnya pada saat ini, ya Tuhan, pandemik ini, ya Tuhan, hanya Engkaulah, ya Tuhan, pertolongan mereka. Di dalam-Mu, ya Tuhan, mereka bersandar penuh di dalam-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, hamba-Mu berdoa. Engkau memberikan kami kekuatan, dan segala kekhawatiran, ketakutan sudah dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Pada pagi ini, Tuhan, kami hanya fokus. Kami hanya, ya Tuhan Yesus, tertumpu akan Engkau, ya Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami, di dalam, ya Tuhan Yesus, sukacita kami. Biarlah sukacita kami penuh saat kami datang kepada-Mu. Juga kami dengan bersama keluarga kami datang menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami muliakan Engkau, ya Tuhan, di setiap rumah. Kami muliakan Engkau. Dan saat puji-pujian berkumandang, penyembahan berkumandang di rumah-rumah, ya Tuhan, Tuhan mengangkat segala keluh kesah, segala keresahan, bahkan segala sakit penyakit, khususnya virus corona, coronavirus, ya Tuhan. Bahkan yang sudah dites, ya Tuhan, dan positif, Tuhan mengangkat, ya Tuhan, virus ini daripada umat-Mu, ya Tuhan. Engkau sudah menyucikan, ya Tuhan, setiap rumah, setiap hati, setiap pribadi, ya Tuhan, oleh darah Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kuat, yang tidak pernah berdiam, bertindak, berperang di pihak kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, amat serahkan kebaktian, ya Tuhan, daripada awal, daripada permulaan, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir, khususnya firman-Mu, Tuhan, pada pagi ini. Biarlah firman-Mu, ya Tuhan, seperti pedang yang bermata dua, yaitu membelah, ya Tuhan, masuk menyusuk hati kami dan membelah jiwa kami, sehingga kan kami, ya Tuhan Yesus, dibentuk sesuai seperti bejana, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di syurga. Kami hanya berikan pujian kepada-Mu, Allah. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bawakan wanita berharga. Mereka berharga di dalam hati. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, oh. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tapi bagaimana dia menerima dirinya. Tuhan,
Kaulah ciptaan mulia, bukan apa kata orang. Dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan. Kaulah ciptaan mulia. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tapi bagaimana dia menerima dirinya. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan. Kaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan. Kaulah ciptaan mulia. Ciptaan mulia, bukan apa kata orang. Dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan. Engkau ciptaan mulia, apa kata Tuhan. Engkau ciptaan mulia, engkau ciptaan mulia. Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu kepada Mami kami, Doici yang kami sayang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mother's Day to semua.
Tuhan memberkati dan kami ucapkan selamat hari ibu. Apa yang dicari, hidupnya lebih, keberhargaan diri yang sejati, bukan elok paras, dan tinggi prestasi, bukan yang berharga di pemandangan apa, kerukan.
Selamat pagi jemaat KBMJK. Ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek,
muda-mudi sekalian. Selamat pagi. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik Tuhan telah beri kami. Di pagi yang mulia ini di mana Tuhan telah beri kami keindahan alam, kami dapat menikmati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua kaum ibu di mana juga mereka berada. Sampai pada hari ibu sedunia, kami menghargai jasa-jasa ibu-ibu. Mereka telah memberi jasa yang baik kepada keluarga. Berkatilah mereka Tuhan. Berilah kesihatan yang baik supaya mereka dapat terus melayani Tuhan di tempat kerja, di mana-mana juga, di rumah dan sebagainya. Walaupun mereka bekerja di kebun, ladang, di kilang atau di pejabat, berkatilah mereka Tuhan. Berilah kekuatan, kesihatan yang baik supaya mereka dapat terus melayani Tuhan dan menjadi kesaksian di tempat kerja juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pesakit-pesakit COVID di mana juga di seluruh dunia, supaya pesakit-pesakit COVID-19 yang disyaki ataupun pesakit COVID yang telah sembuh, kami terus berdoa supaya mereka disembuhkan terus menerus Tuhan. Tidak ada lagi jangkitan Tuhan. Kami berdoa supaya darah Yesus terus membasuh, membersihkan penyakit COVID daripada mereka ini. Di mana-mana juga tempat kerja atau di taman-taman, di mana-mana juga kami berdoa supaya penyakit ini, virus ini tidak ada lagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin dan juga sultan dan raja-raja supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan damai tanpa sembarang keputusan yang tidak mengizinkan untuk rakyat, supaya mereka dapat membuat keputusan yang baik untuk keadilan negara. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala-gembala, staf pejabat gereja dan sebagainya, semua orang juga Tuhan. Kami berdoa untuk kesihatan yang baik supaya mereka terus dapat melayani Tuhan di samping menjalani tugas-tugas mereka, supaya mereka jadi kesaksian juga di mana mereka melayani. Terima kasih Tuhan untuk semua perkara ini. Untuk semua jemaat kami berdoa. Amin, amin Tuhan. Shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Hari ini kita akan menyambut Hari Ibu yang sederhana di dalam ibadah online untuk tahun ini, sebab kita masih lagi kesukaran untuk datang bersama-sama di gedung gereja untuk berkumpul menyembah Tuhan. Selamat beribadah sempena Hari Ibu. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya petik dari 2 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ayat yang keempat, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mula, supaya kita saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat yang pertama, kita melihat bahwa ada tertulis ibu yang terpilih. Dalam terjemahan lain, ibu yang terhormat. Dan dikatakan juga ada ayat yang keempat,
anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa orang yang menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Terutamanya ayat 1, yaitu ibu dan anak, dan ayat yang keempat, ibu dan anak. Bahwa ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa ibu itu adalah gereja, dan anak-anak adalah jemaat-jemaat gereja. Sedangkan saudara-saudara yang lain yang tertulis di dalam ayat ini adalah jemaat-jemaat lain yang berdekatan dengan jemaat-jemaat yang dituliskan di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa ibu yang tertulis di dalam ayat yang pertama itu adalah benar-benar ibu. Dan anak-anak itu dikatakan benar-benar anak. Tetapi pada hari ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sempena kita merayakan hari ibu ini, saya tidak akan mengupas lebih lama mana tafsiran yang benar dan mana tafsiran yang betul. Tetapi ada satu hal yang kita melihat di sini, bahwa inti kebenarannya itu, sama ada golongan yang pertama atau golongan yang kedua, adalah sama. Yaitu terpilih atau terhormat. Ibu yang terhormat atau ibu yang terpilih. Dan yang kedua, inti kebenaran dari ayat-ayat ini adalah benar, baik, anak-anak baik, anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sedikit analisa di dalam ayat-ayat ini. Kita kembali kepada pengajaran Hari Ibu pada hari ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, para ibu yang ada di sini dan ada di luar di sana yang mendengar firman Tuhan ini. Menjadi ibu yang terpilih atau menjadi ibu yang terhormat dan menjadi anak yang baik atau hidup dalam kebenaran memerlukan sumber yang benar. Amin. Memerlukan sumber yang benar. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua itu, itulah sumber yang benar. Nanti kita akan baca sebentar lagi. Apakah sumber yang benar yang membuat ibu dan anak menjadi terhormat atau terpilih dan anak yang baik atau hidup dalam kebenaran di dalam firman Tuhan ini? Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Kita akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Firman Tuhan berkata begini, karena kebenaran ada dalam diri kita dan akan kekal dalam diri kita selama-lamanya. Saya ulang lagi sekali lagi. Karena kebenaran ada di dalam diri kita dan akan kekal dalam diri kita selama-lamanya. Haleluya. Jadi untuk menjadi ibu yang terhormat dan menjadi anak yang baik, perlukan sumber yang benar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapakah itu kebenaran? Yang dikatakan dalam ayat 2, bahwa kebenaran harus tinggal kekal di dalam diri kita selama-lamanya. Kita akan melihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Maksudnya saudara-saudara yang tinggal berdiam diri
selama-lamanya kebenaran yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pertama, kitab 2 Yohanes pertama ayat yang kedua, yang dikatakan kebenaran harus tinggal selama-lamanya di dalam diri kita adalah Yesus Kristus pribadi itu. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan hari ini, jika engkau dihormati, jika engkau menjadi ibu yang terpilih, juga kau anak-anak, jika engkau menjadi anak yang baik, anak yang hidup sesuai dengan kebenaran, engkau harus belajar. Engkau harus belajar dan membiarkan Kristus tinggal dalam hidupmu selama-lamanya. Sebab Yesus itulah kebenaran yang tinggal selama-lamanya di dalam diri kita, yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang kedua itu. Amin. Haleluya. Jadi, saya ulangi lagi bahwa untuk menjadi ibu yang terpilih, ibu yang terhormat, juga menjadi anak yang hidup dalam kebenaran dan anak yang baik, maka kebenaran firman Tuhan harus menetap dalam dirinya selama-lamanya. 2 Yohanes 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Haleluya. Amin. Jadi, kita akan khususkan hari ibu ini, yaitu ibu yang terhormat atau ibu yang terpilih dalam ayat yang pertama itu. Bagaimana kita menjadi ibu yang terhormat? Apakah ibu yang terhormat itu? Ibu yang terhormat itu bermula di keluarganya. Kalau ibu-ibu di sini mau menjadi dihormati oleh suami, kalau ibu-ibu menjadi dihormati oleh anak-anak, ini yang harus dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan. Ini sudah ditulis di dalam kitab firman Tuhan dalam 1 Timotius 4. Ayat yang ke-12e. Firman Tuhan berkata demikian, jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Jadilah teladan dalam kasihmu. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menjadi seorang ibu yang dihormati, baik di dalam keluarga, baik di gereja, di dalam pelayanan, ataupun di dalam pekerjaan, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Alkitab sudah menulis dalam 1 Timotius 4:12e, menjadi teladan dalam perkataan. Menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Menjadi teladan di dalam kasih. Perkataan amat berkuasa. Karena dari perkataan boleh meruntuhkan rumah tangga. Dari perkataan boleh meruntuhkan persahabatan. Dari perkataan boleh meruntuhkan reputasi kita. Dari perkataan boleh meruntuhkan pelayanan kita. Karena perkataan amat berkuasa. Tetapi juga melalui perkataan berkuasa untuk membangun rumah tangga. Dari perkataan juga boleh ada kuasa untuk membangun persahabatan. Dari perkataan juga ada kuasa untuk menyembuhkan apabila kita berdoa. Dari perkataan juga ada kesembuhan dalam rumah tangga, di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, dan segala-galanya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, untuk menjadi ibu yang dihormati,
menjadi ibu yang terpilih haruslah menjadi teladan. Teladan dari perkataan. Selain dari perkataan, tingkah laku. Amin, tingkah laku. Bagaimana kelakuan kita di rumah? Bagaimana kelakuan kita di gereja? Di dalam masyarakat itu menentukan siapa kita. Bagaimana kasihmu kepada keluargamu? Kasihmu kepada Tuhan? Kasihmu kepada pelayananmu? Dan sebagainya. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi ibu yang terhormat atau menjadi yang terpilih, engkau harus menjadi teladan di dalam keluargamu, di mana saja engkau berada, melalui perkataanmu, tingkah lakumu, dan kasihmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang suami kita tidak merasakan menjadi suami di dalam rumah karena diperlakukan oleh perkataan oleh istri atau seorang ibu. Perkataan-perkataannya seolah-olah suaminya itu seperti anak-anaknya. Maka suaminya merasa di dalam rumah itu seperti anak-anak. Dan dia tidak merasa bahwa dia menjadi suami. Itu sebabnya ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, jadilah teladan. Jagalah perkataanmu. Amin. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak tidak suka tinggal di rumah. Anak-anak suka tinggal di luar sana. Karena mereka tidak ada tertarik perkataan-perkataan di rumah. Yaitu perkataan-perkataan dari ibunya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, itu amat-amat diperhatikan. Yaitu firman Tuhan berkata, jadilah teladan dalam perkataan, di dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam beberapa ibu-ibu yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti Abigail. Ya, bukan anak saya ya. Ada di sini dia. Seperti Hana. Seperti Yunis. Mereka semua ini adalah istri. Mereka semua ini adalah ibu. Amin. Kita boleh belajar dari para ibu yang terhormat. Terpilih dalam Alkitab ini. Kalau kita tidak lupa, Abigail ini menyelamatkan seluruh keluarganya daripada dibunuh oleh Daud gara-gara suami si Abigail yang tidak menghormati dan mau bermusuhan dengan Daud. Tetapi Abigail mendengar hal ini. Lalu dia berjumpa Daud dan kawan-kawannya dengan penuh kesopanan dan penuh kebijaksanaan. Sehingga Abigail lah yang menyelamatkan seluruh keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu kuatnya kuasa, tingkah laku dan perkataan atau kebijaksanaan seorang ibu itu sehingga menyelamatkan seluruh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kita melihat satu lagi ibu, dia Hana. Hana adalah orang yang saleh sehingga dia berdoa kepada Tuhan dan mendapatkan seorang anak, Samuel. Kita tahu bahwa mereka bukanlah keturunan imam, tetapi karena Hana, karena seorang ibu yang namanya Hana, sehingga anaknya Samuel menjadi imam. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jadilah teladan dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dan di dalam perkataanmu.
Kita tidak lupa juga dengan Yunis, bagaimana dia mendidik Timotius sehingga dari remaja anaknya Timotius menjadi penatua, menjadi gembala di beberapa buah gereja pada waktu itu. Semuanya karena seorang ibu. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar. Haleluya, kita akan belajar untuk menjadi seorang anak. Juga kita dapati bahwa untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang benar, juga tercatat di dalam 1 Timotius 4:12b. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk menjadi anak yang baik dan benar, kita masih ingat dalam 2 Yohanes 1 ayat yang kedua dan ketiga tadi. Harus kebenaran itu tinggal menetap selama-lamanya di dalam hati kita. Maka kita belajar di sini bahwa anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan, haruslah firman Tuhan itu menatap dalam hatinya. Dan diajar satu pengajaran dalam Timotius 4:12b itu, mengasihi orang tua. Sejak dari kecil, kita harus belajar mengasihi orang tua. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika kita saja gagal mengasihi orang tua kita yang kelihatan. Anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus di hari Ibu ini, belajarlah mengasihi orang tua Anda. Amin. Juga di dalam ayat 12b, bahwa engkau harus setia dan taat kepada orang tua, serta menjaga kesucian hidupmu. Jangan memberikan hidupmu dikuasai oleh dosa. Kamu harus jaga kesucian hidup Anda. Kita belajar daripada anak-anak yang tertulis di dalam Alkitab seperti Samuel. Samuel dari kecil dia taat kepada ibu bapanya, tetapi kepada juga bapa rohaninya yang namanya Eli. Juga Timotius, dia sangat taat dan setia dan mengasihi ibu bapanya, juga kepada bapa rohaninya yang namanya Paulus. Anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, seorang perawan yang namanya Maria istri Yusuf tidak pernah menggadaikan kesuciannya sehinggalah perkawinan sah kepada Yusuf. Amin. Jadi jagalah kesucian saudara-saudara. Esther juga amat taat kepada Mordekhai, walaupun Mordekhai adalah hanyalah pemelihara dan bukan bapa jasmaninya. Dan kita tahu sejarah Esther tercatat dalam Alkitab. Seorang anak, seorang wanita yang teragung dalam Alkitab. Anak-anak yang saya hormati sekalian, jadilah teladan, jadilah taat setia, menghormati ibu bapa, maka engkau akan menjadi anak yang benar dan anak yang baik. Untuk itu, sempena hari ibu ini, saya akhiri khotbah saya hari ini. Untuk menjadi ibu yang terhormat dan menjadi anak yang baik, kebenaran firman Tuhan harus berdiam diri dalam diri kita selama-lamanya. Sekali lagi, untuk menjadi ibu yang terhormat dan menjadi anak yang baik dan anak yang benar, kebenaran firman Tuhan haruslah berdiam dalam dirimu, dalam diri kita selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat menyambut hari Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, saya berdoa Tuhan Yesus buat firman-Mu ini.
yaitu Engkau telah memberikan kami Tuhannya sebuah firman Tuhan, yaitu ibu yang terpilih, ibu yang terhormat, dan anak-anak yang benar dan baik. Di sempena hari ibu ini saya berdoa untuk semua ibu-ibu yang ada di sini dan yang mendengar firman Tuhan ini, supaya mereka menjadi ibu yang terhormat, bukan saja di rumah, tetapi di mana saja mereka berada, penghormatan demi penghormatan, bukan karena gagah dan baiknya mereka, tetapi karena mereka dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh kebenaran. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Saya memberkati setiap ibu-ibu, saya memberkati anak-anak, supaya menjadi anak-anak yang baik dan hidup dalam kebenaran. Di sempena hari ibu ini, saya berdoa mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Jadilah ibu yang terpilih, jadilah ibu yang terhormat, jadilah anak yang benar, dan jadilah anak yang baik, sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat menyambut hari ibu. Tuhan memberkati.